Tak kunjung diperbaiki, ruas jalan di kawasan Kebun Cengkeh Desa Batu Merah ditanami pohon pisang oleh sopir angkutan kota. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kota Ambon. Lakukan aksi protes terhadap pemerintah Kota Ambon, sejumlah sopir angkot melakukan aksi menanam pohon pisang di tengah jalan di kawasan Kebun Cengkeh Desa Batu Merah pada Senin 2 Oktober 2023. Aksi tersebut dilakukan lantaran aspirasi yang sudah disampaikan berulang kali kepada pemerintah kota mengenai kerusakan jalan di sejumlah titik pada ruas jalan Kebun Cengkeh menuju Stain tidak mendapatkan respons positif. Menurut seorang sopir, ini bentuk protes para sopir ke Pemkot Ambon sebab kerusakan tidak hanya terjadi di ruas jalan ini, namun masih banyak seperti di ruas jalan Tanjakan 2000, Wara dan Lorong Sumatera, sehingga mestinya ditangani secara cepat. Jika tidak ditangani dengan cepat, para sopir mengancam akan terus melakukan aksi serupa di semua titik jalan rusak. Sopir angkot, saya melihat persoalan ini kita sopir-sopir sudah suarakan dalam ini sudah beberapa tahun, tapi pemerintah pura-pura diam. Kalau saya sebagai salah satu sopir angkot, saya melihat dengan ini saya dengan teman-teman sepakat untuk menanam pisang di tengah jalan. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.